Hi guys, welcome to my video. Okay, jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tau kalian lagi tempat sembunyi lagi dan berusaha untuk mendapatkan Buya. Apakah berhasil? Langsung aja kita mulai permainannya. Okay, sekarang gue sudah ada di dalam pesawat dan kita akan turun di office saja. Saatnya kita turun. Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, meluncur. Oke, sudah turun kita. Dapat senjata dan dapat tas level 2. Wih, dapat panci buat masak telur asin. Oke, bentar gue tandakan dulu tempat persembunyiannya ada di sini, bro. Pertengahan factory. Lanjut mencari senjata. Ada orang bro di bawah. Mana tuh? Oke, di sebelah sana. Kita isi darah dulu sebentar. Dia kok diam aja bro. Apakah ini bot atau bukan? Tapi kayaknya nggak mungkin sih bro. Eh, gue nunduk dulu coy. Eh, darah gue udah penuh, nggak usah. Ini bot apa nggak sih bro? Kok gampang banget gitu kayaknya dia. Ini bot kayaknya bro. Wah, tapi gue nggak ngerti bro kayak gini-gini maksudnya. Kok gue bisa dapat kayak gituan lawannya? Dia punya shotgun mantap-mantap isinya bro. Aduh, ini nggak tahu bot atau bukan. Kalian komennya di bawah ya, itu bot atau bukan menurut kalian. Dan sekarang gue bakalan langsung aja ke tempat persembunyian yang pertama. Emang ada pertama doang sih bro, nggak ada kedua. Kita ambil medkitnya. Wih, SKS coy, senjata yang paling gue suka bro. Dapat tas level 3 ini, wah tower. Tower istana nih bro. Maksud gua tower. Tower rahasia nih, di sini nih. Isinya mantap-mantap coy. Oke, langsung aja kita ke tempat persembunyian. Oke, kita udah di atas mobil. Dan langsung saja kita naik sini. Tapi bukan di bawah sini bro, tapi di bawah sininya nih. Jatuh gua. Oke, sudah jelas mobil. Oke, dan tempat persembunyian dari requestan subscriber gua, namanya itu kalau nggak salah Alif Victor. Nah, di sini dia. Bener juga sih, dari sebelah sana nggak kelihatan, dan dari sebelah kiri juga menurut gua kurang kelihatan karena orang juga nggak akan ngintip-ngintip di sebelah sini. Dari sini juga ya sama seperti belakangnya kurang kelihatan. Dari belakang nggak mungkin kelihatan karena ketutupan sama sekali. Oke, thank you Alip. Oke, jadi buat kalian semua bisa ngasih saran ke gua, kalau kalian nemu tempat persembunyian, kasih tau ke gua aja, nanti tempatnya bakal gua review. Oke, DM aja di Instagram gua kalau ada yang nemu tempat persembunyian. Dan kalau kalian pengen main bareng sama gua, bisa tulis nickname kalian di DM Instagram gua. Di DM ya, bukan di komentar YouTube. Soalnya kalau di komentar YouTube itu suka tenggelam bro, jadi nyarinya itu susah. Kalau di DM Instagram tuh gampang, jadinya tinggal copy-copy doang. Oke? Dan kalian juga nggak harus nunggu gue balas DM kalian. Nanti bakal gue balas dari snap Instagram gue yang udah gue add. Nanti kelihatan di sana. Jadi tempat persembunyian menurut gue itu ada di sini bro. Lihat ini, dapat menembus di sini. Oke. Nah, cakep kan? Bentar. Nah, segini bro. Bro, ini cuma kelihatan kaki doang. Dan tuh, kalau dari jauh tuh nggak akan kelihatan kaki kita, bro. Saya bisa melihat sekitar kita seperti ini. Tuh. Wah, asli mantap pisan ini, mate. Kalau ada musuh lewat, kita tinggal samperin. Langsung jegir-jegir saja udah. Mantap. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena di belakang gue udah ada zona. Kita lari dulu, bro. Dan buat kalian pengen nanyain mabar jam berapa, nanyain squad full atau enggak, nanyain yang lainnya, kalian bisa nanyakan aja di grup Discord. Nanti linknya gua taruh di description. Ada mobil dari belakang gua, waduh. Gua nggak suka nih sama mobil-mobil bro. Odong-odong by the way, kita tembak saja, palanya tembak. Tembak, kok gak mati dia? Eh kau, keluar kau.
Kok dia diem aja bro, ditembakin. Aduh, ngablok kali dia bro. Tembakin diem aja. Gimana kalian sekarang? Udah jauh coy. Oke, tawas. Tewas maksud gua. Dia naik mobil, diem aja gak ngeliat sekitar dia. Wah itu sih GGWP banget. Kita bakal cek airdrop di sebelah sana. Kita cek. Oke, sudah ada odong-odong di sebelah sana. Ada orang juga. Kita say to goodbye. Oke, tewas sudah dia bro. Headshot jidatnya coy. Oke, dan sekarang gue bakal cek airdrop yang di sebelah sana. Apakah ada mangsa lagi sebelah sana? Di sana ada orang. Say to goodbye. Say to goodbye. Say to goodbye. Oke, tewas sudah dia bro. Musuh tinggal 7 lagi. Wah, by the way, helm gua udah pecah cuy. Waduh, gak ada helm lagi sebelah sini. Berbahaya nih bro. Kita ambil helm yang ada bro, kita cari dulu. Ya kita butuh shotgun nih. Shotgun baru M1837. Apakah isinya? M249. Dan gua gak suka senjata itu. Ada orang. Dia kok berlari bro. Berhentilah kau. Wah, dia ngumpet di batu, bos. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bakal ngumpet di pohon-pohon ini aja. Masih ada gak dia tuh? Kita lihat coba. Masih ada, bos. Oh, lagi looting dia, lagi asik dia. Oke, say to goodbye. Oke, one hit, coy. Saatnya mencari mangsa lagi dan tinggal 5 orang. Dan gue bakal stay di atas sini saja. Karena kalau kita menggunakan SKS itu, enaknya posisinya itu dari jarak jauh bro. Kalau dari jarak dekat itu sangat absurd banget. Apalagi kalau kita nyerang dari atas. Wah, udah. Mantap edan itu mah. Mungkin di sana ada orang bro di rumah ini. Kita lemparkan saja granat kita. Fire in the hole. Dapatkah? Tiger. Kagak ada apa-apa coy. Kita defense di rumah ini aja. Cuma lootingan. Dan di sebelah sana ada airdrop. Gue pengen cek tapi udah di zona. Gak apa-apa, kita cek dulu aja. Masih jauh sebenarnya dari zona. Itu orang kah? Oke, di sana ada orang. Bentar, kita cari tempat defense dulu bro. Dan iya, kita tahan dulu bos. Oke, saatnya kita panggang dari dalam dan siap-siap untuk dia keluar. Keluar kau. Tewas dia gak keluar ternyata. Oke, kita cek helmnya. Wih, masih level 3 bos. Mantap pisan ternyata. Helmnya oke, masih full. Wah, zona bos. Kita lari dulu aja. Dah, sekarang SKS kita udah jadi epic bro. Karena udah pakai level 3 semua. Sekarang musuh tinggal 3 orang. Dan gue butuh granat. Tuh, ada granat sama sekali gue. Ada orang bro. Oh shit. Eh, ya pencet bos. Waduh, wah ini kesalahan teknis bos. Gue tadi pengen masuk tapi nyangkut di depan pintunya coy. Mungkin ada kerikil-kerikil gitu yang bikin gue nyangkut. Ya, gak apa-apa lah. Ini cuma permainan. Kalau menang sama aja. Kita pencet ya dan kembali langsung aja. Oke, dan sekian video gue sampai sini. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like video ini dan share ke teman-teman kalian. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.